nge-record gameplaynya dan Satar ngasih caption menggunakan device PMGC. Nah, ini adalah satu bukti yang tidak bisa terbantahkan kalau memang ternyata Satar bersama dengan pemain-pemain Big Gator sudah menggunakan device PMGC. Dan kita akan melanjutkan permainan di match kali ini dengan pergerakan yang dibangun oleh punggawa-punggawa Big Gator. Sementara belum terjadi fight yang cukup berkepanjangan ya. Melihat pawai 17-an, mereka langsung mengantisipasi beberapa tembakan zoning out. Dan ya, yeah, bisa mengurangi intensitas dari Big Gator terculik seperti di sisi elimination juga. Satu pemain takedown, tapi ada balasan dari Hans Chill karena East dan langsung dijadikan poin eliminasi juga. Masih di statusnya merah, berarti menandakan masih status takedown dan berhasil. Sing yang didapatkan di sana, compound yang lebih tepat, yang lebih jauh lagi didapatkan oleh Vampire dan membuat Vampire diam diri, nyaman sekali di area tengah dari Gergopol perumahan. Kita kembali memantau dari drone view di saat Kimai, pemain dari Cloud, melemparkan sebuah granat, mencoba untuk mendapatkan satu, dua player. Namun Kimai juga dihadapkan pada situasi di saat dia dipush satu pemain, dua pemain, dan clutch didapatkan oleh Kimai. Kimai selalu menyisakan satu player saja. Mereka harus men-scouting ataupun men-screening pemain dari Face Clan ataupun Big Gator sebelah kiri. Terpantau Hans Chia dan juga Genfall sudah menyatu di dalam satu compound. Tapi ada for MV, bahkan for MV di PMGC keduanya, di PMGC tahun ini akan menjadi salah satu penantang juara. Karena kalau PMGC tahun kemarin kan sejujurnya for MV tidak pernah masuk ke daftar calon juara. Karena siapa juga yang memprediksi for MV? Segerombolan mas-mas yang masih sangat bocah baru main di PMGC pertama kali, namun langsung berada di hashtag ketiga. Ini adalah satu hal yang begitu baik, satu prestasi yang begitu fantastis datang dari 4MV. Dan season kali ini seperti yang saya katakan tadi, mereka lebih matang dan mereka lebih siap untuk tampil di Grand Final. 4MV ini kayaknya salah satu tim yang orang akan memprediksi udah pasti final nggak sih? Kalaupun mereka ternyata harus lewatin survival, mereka tetap bisa menuju ke Grand Final. Sementara kita melihat juga QZZ dari Tianba. Ini yang perlu diperhatikan dari kalian yang menyaksikan dan nantinya akan ada di PMGC juga. QZZZ dan juga QZZ adalah dua player yang berbeda. Kalau QZZZ datang dari DRX dari tim Korea, kalau QZZ datang dari Tianba. Dan akhirnya kita bisa membaca nama-nama pemain Tianba dengan huruf Latin, tidak seperti di PL. Karena di PL sebenarnya saya nonton PL tapi saya bingung ya ini yang nembak siapa, karena saya tidak bisa membaca fontnya. Dan tembakan kembali dilakukan oleh Hans Chill. Coba untuk mendapatkan 1-2. Gua tuh not. Gua bilang cocok. Bukan cocok. Ya bisa. Cuma hasilnya deg-degan ya kan. Buat lolos ke PMGC deg-degan kan. Apalagi 2 season kemarin-kemarin gak ada hasil. Hashtag 8, hashtag 9. Itu satu fakta yang harus diterima gitu. Jadi biar gak ngeyel, gua ngerasa harus coba mendengarkan saran dari banyak orang, terutama dari tim Gatron on Sanks, Genforce, Tryhard yang di depan dari gudang, dan jump shot yang manis dan ciamik. Dimana dari Genforce benar-benar berani banget untuk menggedor dari gerbang yang coba di defense. Namun dari Face Clan, Nine Noise nampaknya coba meng-scout dimana move dari Genforce, tapi dia tidak terlalu berani karena Genforce akan merevive satu lagi rekannya. Dan ya, strong enough but low. Bakal dihujani terus-menerus granat ke arah dia. Tapi top, tidak ada henti-hentinya. Ini benar-benar game set yang dimainin. Itu posisi dari kontainer-kontainer sulit untuk diketahui. Tapi faktor headset atau earphone yang dia gunakan mempengaruhi untuk dia menuntaskan lemparan tersebut akan ke arah mana Sansku. Yang harus mereka selesaikan. Tapi dari Alpha berhasil dapetin Shang terlebih dahulu. Harusnya secara tidak langsung dari tim Indonesia, Big Gator pun juga ingin menghentaskan mereka dari sebelah kanan. Kebingungan tentu didapatkan dari kepala masing-masing Vision. Pemain-pemain dari Tianba, mereka ada di open field. Di smoke, apa itu udah dibuka ya? Kita mesti melihat dulu lagi oleh tim Alter Ego. Dan secara bersamaan, Big Gator pun juga sandwich ke arah Tian. Terus ditembak oleh Big Gator, itu adalah daratan yang rata. Dan akhirnya Tianba mulai set up smoke mereka. Ternyata Tianba masih memiliki satu bagi yang sudah langsung dikendarai menuju ke area depan. Dan sudah langsung menjadi sebuah setup. Baginya pun menjadi porting. Dan dua pemain dari Big Gator kehabisan waktu. Harus segera mengendarai kendaraannya. Harus segera keluar dari tempat tersebut. Walaupun sedikit nyangkut tadi. Agak atret sedikit pemain-pemain Big Gator. Tapi tembakan 8. Lihat bagaimana pemain Tianba
saat pemain mereka Exi dapatkan 2 player dari Bigetron. Ternyata bukan Exi yang mendapatkan satunya lagi. Oh, akan melanjutkannya hanya dengan 2 tim saja karena Tianba pun sudah pulang menuju lobby. Blocknya itu dari jarak jauh. Jadi nothing banget untuk The Xavier. Mereka harus tarik mundur jauh dari Void Dunk yang kasar kata lootingan early-nya lebih hoki. Tapi ada live comment, "What are your prediction for grand final based on what?" Karena akhirnya lawan bisa kita tumbangkan dan membuat kita memiliki space untuk mundur dah. Pembuatan momentum ini nggak pernah lagi tercipta dengan sniper-sniper yang ada. Hanya Genfos kita lihat menggunakan mini yang memang populer sekali akhir-akhir ini. Dan kalau membahas kembali tentang sniper yang one hit, gue setuju, tapi ada satu resikonya. Resikonya adalah justru nantinya sniper akan menjadi the new shotgun. Penggunaannya justru jarak dekat kalau one hit ke badan. Berarti chance-nya harus dibalancing lagi. Mungkin di setiap drop zone cuma satu ataupun di bawah 1% atau gimana kayak gitu. Oke. Okay. Yeah, iya, jadi masalah balancing dari damage, tapi masalah drop-nya juga harus disesuaikan dong. Itu juga perlu gitu. Jadi mungkin dari 16 tim yang bermain, mungkin yang bisa menggunakan itu 2 sampai 3 tim doang. Kayak gitu. Ya hoki-hokian juga siapa yang dapat itu di drop zone mereka masing-masing. Itu yang menurut gue perlu lagi adanya apa sih istilahnya, pemain DK melakukan osal tadi, melakukan tembakan setelah mendapatkan knockdown. Dia follow up dengan sebuah molotov. Molotov ini maksudnya untuk memancing agar ada pergerakan lanjutan dari pemain Cloud, dan tentu saja pemain Cloud yang berada di area shake yang sudah pasti terbakar seluruh shake-nya oleh molotov. Keluar dari molotov, langsung ada follow up selanjutnya dengan tembakan. Itu yang sudah dipikirkan oleh Osal. Dia sudah mengetahui dengan lemparan molotov dia harus segera memegang senjata lagi, karena senjata ini yang nantinya akan mengeksekusi orang yang keluar dari smoke di sana. Itu adalah satu hal yang begitu baik, pola pikir yang dimiliki oleh Osal. Dia sudah memikirkan 2 step ke depan. Netty membuktikan Yellow Group of Hell. Dan gua ngeliat di eSports PUBG Mobile, BTR bukan bagian yang top performance loh. Coba lihat deh dari postingan eSports PUBG Mobile. Ya jelas, karena kita melihat di tahun kemarin kan Bigetron tidak lolos menuju ke grand final, bahkan lolos ke final aja tidak, sehingga sebenarnya mereka bukanlah nama yang diperhitungkan walaupun sempat menjadi juara dunia. Tapi kan itu sudah terlalu lama, bahkan sebelum PMGC mulai, sehingga di eranya PMGC Bigetron sebenarnya tidak terlalu diperhatikan oleh dunia. Untuk Indonesia mungkin memang masih ada resresanya, masih ada bekas-bekasnya Bigetron yang zaman dulu, karena saat ini juga masih ada pemain yang sempat juara di tim yang sekarang yaitu Zuxi. Namun untuk skena global melihat Bigetron yang sekarang memang tidak semengerikan Bigetron yang dulu. Itu perlu kita patnya masuk ke arena. Genfos ada di arena, dan kita tahu Bigetron sebelumnya memiliki drop zone di Pekado. Sebelumnya mereka yang punya tempat ini, dan Bigetron hafal harusnya area Pekado, walaupun saat Bigetron ada di Pekado bukan zamannya Satar dan bukan zamannya Genfos ya. Bukan. Pekado itu zamannya dari Natic, Ryzen, kemudian juga dari Luxi dan Zuki pastinya. Nah, kalau lo emang anak skena, sebelum Bigetron ada di Pekado, mereka ada di mana di Miramar? Sebelum Bigetron ada di Pekado, mereka ada di mana di Miramar? Menarik untuk disaksikan apakah pilihannya akan tetap di arena atau pilihannya mereka berpindah menuju ke Harame Bro. Terlihat tempat Harame Bro begitu menjanjikan, namun Genfos dengan mininya tak ingin ketinggalan. Mini yang sedari tadi sudah memakan satu korban. Mempersiap. Kamu militer. Ngawi. Kamu militer tapi Genfos. Lalu Akos tadi membuka badan ke arah XMPL. Bentar ya, ada azan sedikit, jadi agak gue turunkan dulu temponya biar kena seber kumadar. Tapi dari XMPL bakal coba maju. Wall smoke yang sangat nice banget menutupi kelia untuk touchdown dari area sisi bawah arena. Federales apakah bakal coba merusuhi dari pemain DRS terlebih dahulu di lantai atas dari sisi arena. Namun Satar sudah bakal touchdown, lebih siap menyambut XMPL di depan pintu. DBS juga sudah ada kokangannya di tangan dia. Tapi Genfos kembali, Rick harus menelan korban dan membuat Federales ini sebenarnya space untuk Bigetron melakukan riset. Itu depan lo Federales, kenapa tiba-tiba saja lo bengang-ngang? Tapi dia tidak diam saja, dia langsung memegang weapon UMP dan selesai. Satar masih menyelamatkan muka dari Bigetron untuk mendapatkan hashtag yang 3. Ini back to back Harame Bro sih, mengerikan banget ya.
kok Harami Bro bisa lebih mengerikan dari Bigetron, guys? Padahal dia adalah level terendah di level internasional, yaitu Challenger, tapi Satar pun akhirnya memakan granat dari Federales. Satu ngemancing dengan DBS dan satu lagi membuang on point. Tidak terlalu lama dua tim tersebut bermain dan dua pemain, atau maksud saya dua tim hilang, membuat space agak terbuka di awal-awal match. Waduh, ini makin menarik ya. Nerpehko juga dari Nerpehko juga old dari PNC itu. Benar-benar. Nerpehko itu bahkan dari second teamnya RRQ. Dulu namanya RRQ UG. Dan teruslah menjadi netizen-netizen yang cerdas gitu di live chat untuk kita bisa saling discuss satu sama lain. Tapi Harami Bro, kalah di Xavier. Dari Xavier jadi dominasi, menjadi primadona, dan di Levi's harus 1v1 sama Federales. Tembakan terus-menerus harus mengokang ataupun mereload terlebih dahulu S12K-nya agar 5 atau 10 peluru lagi bisa dipersiapkan. Dan Federales memberikan punggung, sayang sekali Harami Bro tidak bisa mengulangi lagi kesuksesan kejayaan mereka di dua match awal. Dan kita bakal berpindah ke arah tim dari Alter Ego yang tergocek satu demi satu. Boy Chill bisa diselamatkan dan dituntaskan. Hello, hello Eagle. Biarkan gue confirm dulu ya ke Pak Produser kita ya. Halo Eagle, hello. Internet. Apa meh SDM SDM-an ah? Sebentar, gue confirm dulu ya. Ini benar-benar berat banget. Tidak bisa ngapa-ngapain, guys. Ya, sobat SDM, coba bersabar ya, sobat SDM, karena ya, sobat SDM sabar dulu, sobat SDM. Minta produser untuk menaikkan kembali SDM-nya. So lagi, please help. Produser ini harus menaikkan SDM. Jadi yang SDM produser apa penonton nih? Penonton yang di bawah rata-rata lah. Oh, produser nggak SDM berarti ya? Nggak. Ini kan internet kan tidak bisa sengaja. Oke, still lagi, still like to watch it. Nah, tapi kita mencoba untuk sebisa mungkin. Ya hilang. sebentar. Nah, sudah ada lagi nih. Maksudnya gue yang bakal ngebawain karena Sunscreen tadi sudah mengoper ke gue. Dan ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah refresh lagi di area barat. Gatron, kita bakal pantau dulu. Mereka akan kawal fight ke arah HKM. Coba berputar pemain-pemain HKM di balik dari Broken Wall. Tapi sudah terdeteksi dari mata dari seorang Satar P90 yang masih belum on point. Hanya menggerus beberapa HP bar saja. Tarik mundur. Mereka harus ada jaga space. Di sebelah kanan Nozuk juga terdeteksi. Tapi sebelah kiri tidak ada penjaga ke arah Satar. Mana? Refresh dari Satar yang lainnya. Wah, ini kerjasama mereka. Atau Satar yang mungkin tadi terlalu offside. Sehingga penjagaan vision ke arah Satar agak terbatasi. Dan masih menunggu momen juga. Genfos ada inisiasi yang akan dilakukan deploy di sebelah kanan. Agak bersabar memang. Membiarkan pemain-pemain dari Bigetron untuk stay hold, memberikan trapping-trapping agar terkejut. HKM terheran-heran seborong-borong. Dan Slayer masih mencari barulah Hulia. Tapi Nozu di sebelah kiri. Dan Cyclone, satu molotovnya mampu mengutakirkan lapar. Tapi Genfos pun juga bisa kembalikan. Saling tukar terdiri ke knockdown. PK pun juga kalah. Hansi pun di atas dan rata. HKM-nya, Bigetron-nya yang rata. Mereka kalah. Party dan selesai HKM menjadi eliminasi poin. Molotov tersebut akhirnya membuat satu pemain Lura tumbang. Yang kedua Milea mengincar yang kedua Milea. Tapi perabatnya dan akhirnya dapat juga. Tapi Milea saat ini harus memikirkan bagaimana caranya melakukan killing terlebih dahulu. Mafia ninja tak berdaya. Hura selesai di tangan Clown, namun ternyata masih ada Malik. Hura selesai. Killer GT yang dapat. Baru diomongin lo nggak ada kesempatan sama sekali, tapi ternyata masih menindik-nindik untuk melakukan third party fight. Dan ya, RRQ sekarang masih dengan skema yang sama. Terus latih, nggak apa-apa, it's okay, no problem, apapun hasilnya. Dan menurut gue, ini adalah salah satu hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh tim RRQ.
stay hot, defense compound, belajarlah terhadap dari tim Bigatron, dan begitu pun dari Bigatron harus belajar untuk cara attacking dan RPKo. Mendapatkan dari seorang lapar, Satar masih ada di situ, harus hati-hati, tapi yang dimakan adalah dari The Xavier. Ini benar-benar rumit banget yang ada di area rumah Peko. Yang selalu kita mention ini rumah Peko menjadi makanan untuk seorang Lamborghini Satan. Menolak menyerah, tapi Asep. Kayaknya Asep bakalan di Sandra aja. Para masih terus melakukan tektokan dan sonder Peko selesai. Luar biasa. Oh bukan ternyata. Satar dari Cuacong. Makanya gue agak kaget tadi kalau nerap. Rapat menuju ke titik ini sudah dibaca. Langkah dari Zio yang menggunakan skin pocong. Skin yang sangat identik dengan Indonesia namun digunakan oleh MVP PMGC season kemarin. Terus berputar-putar. Zio belum ketahuan. Lampiaknya pocong. Dia lincah sekali. Lompat sana, lompat sini. Masih ada satu angle yang dijaga. Dengan 4 playernya bersama DRX. Dan ya, Fine Dunkey pun juga masih kuat. Dengan 3 playernya hanya menyisakan Zeta. Yang sudah diwakilkan ke lobby terlebih dahulu dan lapar mencoba menyicil-nyicil poin eliminasi ke arah dari Roy tadi kalau nggak salah gue. Silence yang menjadi korban dan Bigetron, oh bukan Silence berarti, nggak tahu tadi siapa, tapi dari Sunoas coba di lock dari Genfos dan melihat juga ada kristikan yang berjalan di depan mata dari seorang Genfos. Osal panik nampaknya ingin menutup angle dari lapar maksud hati, tapi apa daya di belakang dia ada Genfos yang melakukan tactical split depan dan juga belakang. Genfos terlalu berani, harus hati-hati karena teman-temannya sedang diserang oleh Damwon plus Kia. Selesai di Bigetron melakukan penjagaan dengan baik, pemain-pemain Damwon plus Kia gagal untuk mencuri satu poin eliminasi dari Bigetron. Genfos tahan dulu, cover lo sekarang belum reset, stay hold dan lakuin proni, bersembunyi dari serangan-serangan yang dilantarkan dari Silence juga Sunoas. Tapi Genfos sudah berani bergerak lagi karena teman-teman sudah melakukan riset. Tapi Rosemary tajam sekali MG3-nya. Gila, pick yang sangat amat cepat ke arah Chi. Membuat Sing 6666 dan juga Flower C agak gerah. Rekannya di takedown. Bisakah Rosemary membalikan dan gagal? Terlalu terlena-lena, terlalu lama tadi. Sehingga mungkin tidak langsung aware kembali bahwa status takedown masih disandang dengan Chi yang sudah dia tembaki tadi. Alter Ego di hashtag yang ke-6 dengan 4 eliminasi. Dua tim Indonesia masih berkibar, Void Dunky dan juga Bigetron. Harus melawan DRX so far yang masih stay strong dengan 4 penggawanya yang aktif. Sanskrit. Bigetron mode pick andy. Bigetron yang mencoba mengembalikan taji mereka di map putih yang satu ini. Wah, dobrakan dilakukan dan di Bigetron kembali khas sekali. Genfos melepar granat terkena Zuxi. Sangat-sangat Bigetron sekali bagaimana cara mereka melakukan sebuah push menuju ke Roy. Walaupun pada akhirnya Roy ditumbangkan satu pemain mereka. Zuxi harus di-revive terlebih dahulu. Lapar bersama dengan Genfos datang menuju ke pemain terakhir dari Roy. Dan Roy dipulangkan menuju ke lobby. Bigetron menang. Ada sedikit blunder yang terjadi. Namun, reset situation bisa dilakukan oleh Bigetron dengan begitu cepat. Hello? Halo. Ya, halo. Dari Bigetron dan Void Dunkey di bawah membuat DRX harus bersembunyi dulu karena spot yang mereka gunakan dari So Easy agak kentang karena Thunder Talk coba menyadap pergerakan mereka dari sisi atas. Belum lagi Void Dunkey bisa menyantap mereka dari area bawah. Apa dari si 66666 menunggu momen yang dimana Void Dunkey coba diteliti karena ada satu supply box yang membuat Void Dunkey agak ketrigger dan juga di lock racing 6666666. Dan spray down dilakukan, tapi bukan spray down proning, spray down duduk yang dimana So Easy lah yang pertama terlebih dahulu. Tapi fake sih, tidak langsung mereka bekerja sama untuk mengembangkan pemain dari Void Dunkey, tapi akhirnya mereka menyadari sebelah grouping bisa dilakukan. Hati-hati, dari Reizak belum membuka smoke. Ada upaya memang revive yang dilakukan, tapi smoke nampaknya cukup membantu untuk penutupan angle yang dimana DRX sedang melakukan integritas mereka, intensitas mereka maksud gue, integritas maaf, instansi, intensitas yang sangat amat tinggi untuk melakukan penyerangan karena posisi mereka diuntungkan dari high ground transkur. Ya, Sing kembali, sama dengan satu yang lain, DRX. Lengkap dengan 4 pemain, Bigetron pun sama lengkap dengan 4 pemain. Harapannya
DRX mampu ditumbangkan satu pemain, namun di jatuh itu menumbangkan seorang pemain dari Point. Dan kita akan melihat tembakan demi tembakan terjadi kembali. Flower Si bersama dengan Sing, Flower Si tumbang. Yunmin mendapatkan Flower Si. Yunmin bersama dengan DRX masih cukup kokoh, dan Sing menjadi last man standing. Sudah ketahuan di mana posisinya, tinggal menunggu waktu saja. Granat akan dilemparkan ke pohon dari Sing berada. Soes turun sedikit saja. Brigator pun melakukan sebuah pergerakan rotasi menuju ke pertahanan dari pemain-pemain dari tim Void. Kita melihat saat ini Bigatron kembali mendapatkan satu lagi knockdown cepat. Apa yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Bigatron? QXZZZ dekat dengan seorang Satar, sama-sama melempar granat, di cancel oleh QXZZZ. Satar terus mengkuk granat dengan cukup matang, dilemparkan. Ini waktu yang tepat untuk dilemparkan. Satar melemparkannya, meledak di sana, namun hanya memberikan splash damage saja. QXZZZ pasti bertahan. Sing justru mendapatkan satu pemain sisai. Pemain kunci yang dimiliki oleh DRX juga ditumbangkan. Lapar datang, Lapar dengan sebuah DPS berhasil juga. Lapar DRX yang tadi kokoh dengan pemain, tiba-tiba menyisakan satu pemain terakhir, dan ini membuat peluang yang punya Vic Candy, Bigatron akan mengulangi sebuah memori manis mereka di masa lampau, di masa dahulu, menangkan sebuah match di VKD. Sing berada di sebuah batu dan memantau pemain-pemain Bigatron di bawah. Nostalgia pastinya untuk Zuxi ketika masih dengan rekan-rekan RA-nya, bersama Luxi, bersama Microboy, dan juga Ryzen. Momen-momen yang sangat indah di tahun-tahun lampau untuk mendapatkan titel, menyandang titel sebagai King VKD. Namun kali ini dengan rekan-rekan yang barunya, mereka pun juga berhasil untuk menghentaskan gerakan dari DRX, yang dimana DRX selesai karena Thunder Talk Gaming. Namun momentum dipegang dengan penuh oleh tim Bigatron untuk mendapatkan WWCD-nya. Sing 6666 bakal dimajuin berempat sekaligus. Move SE Yunis dan Asep sudah memberikan tembakan, dan bahkan lemparan granat pun juga bakal dilemparkan di sebelah kiri. Namun Zuxi ngeflank di sebelah belakang, dan Zuxi nge-backstep seperti assassin, dan winner chicken dinner finally untuk Bigatron, back as King Vikendi. King of Vikendi is back. Ada. Terminal hitam. Terminal. Di tanda lu itu kah? Kok bisa follow aku? Saya kiri bawah tuh. Gimana? Map. M. Kiri bawah tuh. Iya, okay. Chat atasnya. Aduh. Ada. Gua follow lu, Cok. Oh iya. Belum. Halo, Michan. Halo. Selamat bergabung. Jangan lupa di like. Kalau mau main game-nya, kontrol M lagi kalau itu. Ada suara. Kontrol M. Anjing lu, gobok abang-abang anjing. Sini lu. Mini, tapping. Depan kan. Aduh, penuh cok. Aduh, dibokong. Aduh. Belakang lu ada kan.
EPP lah, EPP lah, EPP lah. Pemanasan cok, baru main cok, dah setahun belum main cok. Siap-siap lah nih, kalau nggak dapat lagi, jangan nangis lah. Follow aja lah, kalau nggak bisa follow lah, follow aja gue lah. Kalau nggak bisa mau. Bisa emang bang, Pak BBC. Kalau gua aja lah, dia kan selang. Mau mana nih kak? Paradise, paradise. Paradise, paradise. Lan, follow aja lan, follow aja lan. Maksa banget lan.